kayak gitu? Gak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa dong. Bisa gak sih kalau si preman tua itu kayaknya lebih percaya sama Dani deh dibanding kita? Dan Dani tuh rahasia banget sama kita. Gimana ya caranya supaya ningkirin si Dani itu? Kita tuh harus adu domba dia mah sama preman tua itu. Bagus, udah ya bagus. Mama punya rencana gak? Ada, Mama ada rencana. Apa, Ma? Kamu orang kepercayaan Mas Herman terus seenaknya duduk kami. Sudah, gak usah pakai berantem.
Dhani orang kepercayaan. Gak mungkin dia melakukan ini ke aku. Katalah ini dia. Mereka gak bakal berubah. Kok belum ada kabar juga ya dari si Dhani? Oke. Aku telepon Dhani. Ayo Lydia. Pak Herman, Dhani sempat telepon saya kasih kabar soal apa yang terjadi. Gimana? Apa kalian sudah selidikin? Soalnya gini, saya yakin sekali. Sorry ya Pak, saya harus ngomong. Itu pasti perbuatannya Bianca sama Putri. Benar. Kami sudah menemukan bukti.